sebelah bawahnya seperti itu, lumayan cocok buat mandi. Oke, baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di lokasi wisata terbaru tempat rekreasi di Rantau Pandan ya. Inilah tempatnya ya. Tuh. Nah, jalannya menuju ke wisata tersebut lumayan curam ya. Memasuki sungai-sungai yang dalam ini. Oke, saya coba untuk memasuki sungai ini. Nah, ini jalannya lumayan curam ini, teman-teman ya. Saya coba untuk memasuki jalannya. Jalan menuju wisata terbaru tersebut. Ini wisata rekreasi ya. Lumayan bagus buat menghilangkan rasa stres ya. Jalannya agak licin ini, karena habis hujan. Rintihan air sudah mulai kita temukan. Ini wisata rekreasi ya, bukan wisata tapi rekreasi. Belum wisata karena dia belum resmi ini. Ini rekreasi buat senang-senang pikiran. Cocoknya ke sini membawa nasi bungkus ya, sambil makan-makan di sungai. Mana di situ sudah terdapat seorang laki-laki yang sedang nongkrong di situ. Nah, mari kita lihat ke sana ya. Airnya lumayan jernih. Di situ tempat para-para pengunjung ya. Baru di rehab ya. Nah, kita lihat di bagian bawah sana. Airnya lumayan jernih. Nah, ini di bagian tengah-tengah ini ya. Ada terdapat kolam ya, buat mandi cocok juga ini. Airnya bersih namun sudah masih tergenangi oleh sampah-sampah dari hutan ini ya, karena belum dibersihkan. Tapi lumayan buat mandi ini, dan sejuk airnya. Tuh, terdapat lorong-lorongan air yang membelah napal-napal ya. Bagus buat rekreasi. Jadi rekreasi ini mengikuti arus air ya, sungai kecil ini. Mengikuti arus air. Ini ditemukan oleh pemilik lahannya sendiri ya. Terdapat tebing-tebing yang curam. Sana ya. Tempatnya jauh, berada di bawah ini. Nah, ini sekitar ketinggian 30 meteran ada ini ya, ketinggian tebing ini. Arus air mengalir. Nggak dalam, cuman lumayan cantik buat rekreasi ya. Nah, ini airnya lumayan jernih ya. Cocok buat mandi di sini. Mantap. Sebelah bawahnya seperti itu. Cocok buat mandi. Lumayan
jalannya di atas air ini. Cantik. Lokasinya cantik. Buat rekreasi ini. Nah, itu cocok buat mandi ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mengunjungi rekreasi terbaru di Kecamatan Rata Pandan ini, silakan ya. Kami menyediakan apa adanya ya. Rekreasi ini belum resmi, tetapi kami usahakan biar resmi ya, agar bisa membuat para pengunjung senang, gitu ya. Jadi lokasi ini nggak begitu jauh dari jangkauan masyarakat, ya. Berada di Kecamatan Rantau Pandan.